It's like I woke up from a nightmare. Because I finally got awake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita akan memperbaiki ini ya, banyak semut. AC ini kita bakar aja guys, karena banyak sekali semut yang masuk ke dalam. Jadi ini kita bakar nanti sampai habis ya. Kalau mau disemprot itu semprotannya nggak ada guys, jadi kita bakar aja. Ini semutnya masuk dari belakang ya guys ya, karena itu ada lubang sedikit guys. Nah itu semutnya banyak sekali. Kemudian ini ada yang konslet ya guys ya. Nah ini kita lepas, nanti kita solder ini, karena di bagian dalam itu digigit tikus seperti ini guys. Jadi kabelnya pada putus, makanya AC-nya itu error ya guys ya. Dia baru hidup sebentar terus mati guys, hidup sebentar mati lagi. Nah, ini kita solder terlebih dahulu. Ini juga mepet banget ini guys, dia gigitnya, jadi hampir nempel ke dinamonya. Nah, ini dinamonya itu nggak bisa mutar, akhirnya error guys. Ini harus kita solder terlebih dahulu. Ini hama tikus itu benar-benar aduh ngerusak ya guys ya. Nah ini kita pasang lagi, sudah selesai kita solder tadi, kipasnya kita pasang dengan dinamonya. Kita paskan, kita pasang kembali. Nah, jadi kemungkinan besar ya guys ya, kalau AC itu dihidupkan terus mati lagi, itu pasti ada kabel yang putus atau ada kerusakan pada dinamonya guys. Kita sambung kembali kabelnya, kita akan coba hidupkan nanti ya. Ini udah hidup guys, kita tutup kembali. Jadi pas error itu sudah kita hidupkan, kita atur nggak ada anginnya ya, terus nggak dingin, kemudian nggak lama langsung mati guys. Ini kita bongkar, kita perbaiki. Nah ini udah 18, berarti udah normal lagi guys, dia nggak mati-mati lagi.